Hasil panen melimpah, harga embal di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara terpantau stabil. Per Kamis 19 September 2024 harga pangan lokal embal terpantau stabil, per embal mentah utuh dibanderol Rp70.000. Sementara per potong embal mentah ukuran hemat dijual Rp20.000. Untuk olahan embal sendiri dijual variatif, misalnya untuk embal bakar bau bes, bunga, dijual per 3 keping Rp10.000. Kemudian embal kacang produksi Ohal, Desa, debut dihargai Rp15.000. Embal kacang produksi Oha Ibra Rp10.000, embal keju 3 rasa Rp25 hingga Rp30.000 per mika, embal keju 1 rasa Rp25.000 per mika, embal coklat Rp25.000 per mika, embal kacang produksi Kesyang Rp25 per PCS embal crispy, berbagai varian Rp35 hingga Rp50.000 per toples ukuran sedang dan besar, stik keju Rp25.000 per bungkus, stik baldo Rp25.000 per bungkus. Tanta Mersita Lubun, salah satu pedagang embal di Pasar Langgur, mengatakan, kondisi pasar lumayan ramai. Misalnya, ada kegiatan Bawaslu di sini beberapa hari kemarin, pesertanya turut memesan dalam jumlah banyak untuk buah tangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.